Akibat cuaca buruk dan ekstrim di bulan Januari ini, mengakibatkan angin kencang dan hujan, terjadi hampir di setiap hari dan menimbulkan gelombang tinggi dan ombak besar di beberapa wilayah, termasuk di Batang, Jawa Tengah. Dampak dari cuaca buruk. Sebuah kapal takbut dan kapal floating crane hanyut dan terdampar hingga ke pesisir pantai. Sementara, sebagian kapal telah dievakuasi dan berlindung dari cuaca buruk untuk menghindari hal-hal yang membahayakan. Terdamparnya kapal takbut dan floating crane ini sudah terjadi beberapa hari saat cuaca buruk terjadi. Namun dari pihak perusahaan telah melakukan tindakan evakuasi, dengan meminta bantuan ke kapal takbut, untuk menarik kapal dan floating crane yang terdampar itu. Saat dilakukan evakuasi, cuaca masih kurang baik, namun evakuasi tetap dilakukan. Percobaan evakuasi beberapa kali telah dilakukan, namun hanya kapal floating crane yang bisa ditarik dari posisi kandas di pesisir pantai dan telah dievakuasi ke pelabuhan Batang untuk berteduh dari cuaca buruk. Namun kapal takbut yang terdampar di pesisir pantai masih belum bisa dievakuasi. Percobaan evakuasi kapal ini tidak berhasil dan ditunda akibat keadaan cuaca yang tidak memungkinkan dan kedalaman air laut yang dangkal, dikarenakan posisi kapal yang terdampar semakin dekat dari daratan membuat evakuasi belum berhasil, walaupun evakuasi melibatkan beberapa kapal takbut untuk menarik. Evakuasi pun akhirnya dihentikan sementara, dikarenakan cuaca yang masih buruk, dan akan dilanjutkan setelah cuaca membaik.
Thank you.